Siang, Pak. Siang. Bisa saya bantu? Iya, saya mau ketemu sama Bu Ana. Oh iya, bisa. Mari saya antarkan. Iya. Permisi, Mbak Ana. Ada Mas William mau ketemu. Thank you, ya. I will. Hey. Bless you. Sorry. It's okay. Kalau lagi sakit kayak gini, harusnya kamu itu pakai yang lebih... Pakai yang lebih ini. Udah nggak apa-apa. Tenang aja. I'm fine. It's okay. It's okay. Manas, it's just me, gitu. Okay? You're so nice. Thank you. Dari dulu kamu emang gentle banget sih. Apa sih, Han? Kayak baru ketemu aja deh. Sih ditanganin project kayak gini, jadi ya. Iya. Hopefully. That's why. Iya. Yeah. That's why I took. Tante Hana. Yasmin. Ini siapa? Kamu di sini sendirian. Ini Yasmin. Yasmin ini anaknya Satria. Oh. Yasmin ini Om Willy. Om Willy ini kliennya Tante Hana. Kamu sendirian. Han. Iya, Tante. Aku duluan ya. Oh. Nanti aku tunggu itunya. Oh iya, iya. Okay, bye. I'll see you, ya. Yeah. Bye. Kamu di sini nyari ayah? Aku nyari Tante Hana. Nyari Tante? Ada apa? Aku mau balikin tiket konsernya, Tante. Oh, kenapa emangnya? Kok dibalikin? Aku gak mau nyusahin Tante Hana. Aku sayang sama Tante Hana. Pasti ayah ya yang bilang kayak gitu. Aku aja yang mikirin. Ya udah, kalau kamu emang nggak bisa nonton, for whatever reason, kamu kasih aja ya tiketnya ke teman kamu. Makasih ya Tante, aku sayang banget sama Tante. Iya, Tante juga. Ya udah, yuk tolongan Tante yuk. Salam. Kakak kok masih gak semangat kayak gini sih? Kakak benar gak sakit? Pantesan ayah sama Tante Ana belakangan ini aneh. Kok ya gitu sih sama Tante Ana? Udah lah, Gel. Kalau berantem sama Monik, itu jangan dibawa ke kantor dong. Ikutin dong gaya profesionalnya Mbak Hana sama Mas Satria. Walaupun mereka udah putus, tapi mereka tetap nice dan kinerjanya gak terganggu. Kenapa, Kak? Jadi Tante Hana gak akan jadi bundaku.